Yeah.
dan nggak mesti orang yang udah pakai pakaian haji itu dikatakan dia dalam keadaan ihram. Pakaiannya namanya pakaian ihram, nggak dikatakan dia muhrim sudah masuk ibadah hajinya kecuali dengan dia berniat. Dia udah niat masuk, dia niat nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saya niat haji dan saya berihram dengan haji karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, udah ada tuh. Dia udah niat seperti itu, apa yang tadinya dibolehkan kemudian diharamkan karena dia ihram. Apa yang dibolehin tadinya nanti akan dijelasin di setelah pasal ini tentang perkara-perkara yang diharamkan, yaitu muharramatul ihram, perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang sudah berniat haji dan umrah. Ya udah niat seperti itu, ada beberapa perkara yang diharamkan, di antaranya pakai wangi-wangian, nanti dia bersenang-senang dengan istrinya, pakai pakaian yang berjahit. Dijelasin nanti panjang lebar dalam masalah itu. Nah sekarang sampai kapan tuh dia? Sampai kapan? Kadang-kadang orang, sampai lagi dulu ya, dulu banyak orang yang paling ngumpet di Mekah. Ngumpet kenapa? Karena kalau dia apa namanya datangnya pas musim haji, ya pas musim haji datangnya, akhirnya dia kena pemeriksaan nanti. Nah kali ini gimana? Udah gua ke Mekah aja, udah nanti keluar dari Mekah. Kalau sekarang pasti bijak aja, hati musim haram dia ada pemeriksaan tuh. Mana surat yang Allah pulangi. Ya, kalau sekarang Allah alam gimana betulnya. Nah dahulu begitu, banyak orang-orang yang pada gagal mampu, dia diam aja udah, ya diharam. Banyak orang-orang, masya Allah, kalau kita lihat tuh orang yang pada sedekah, masya Allah, tangannya ya enteng banget. Orang bawa makanan di depan haram tuh. Ada waktu-waktu itu depan haram, buka puasa, dikasih siapa yang ada di situ yang puasa, yang enggak makan-makan gitu deh. Kita kadang-kadang malu, kita nggak puasa, disuruh makan itu ambil mana nih kalau kita nggak makan? Ini membuka situ gitu. Maksudnya itu orang kan nggak punya apa-apa hidup di situ, bisa begitu maksudnya makan. Ya nggak usah gampang. Atau dia punya bekal, misalkan dia nggak keluar sebentar, ya keluar haram, udah nggak lama di depan teras, luas-luasan sedikit ada jajanan. Nggak sampai keluar haram dia tuh dia diam aja di situ. Kadang-kadang dari jauh-jauh hari kapan? Ashhurul, dikatakan haji itu ashhurul ma'lumat. Haji itu bulan-bulan yang sudah ditentukan. Kapan maksudnya dia boleh melaksanakan hajinya dengan dia ihram, lalu sudah masuk waktunya seperti di bulan Dzulqa'dah. Bahkan bulan Syawal sudah masuk ashhurul haji. Ashhurul haji itu ya Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dari bulan Syawal, dari Ramadan dia nggak keluar-keluar lagi dah. Ramadan maksudnya biar situ aja dari Mekah, masya Allah ibadah di situ, ya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nggak mau keluar-keluar deh, di situ aja udah. Dari apa namanya, dari dia Ramadan sampai dia haji, ya sampai bulan Syawal, dia niat haji dari bulan Syawal. Niat haji kan nanti kalau dia niat haji, apa-apa yang dibolehin tadi haram pun tidak boleh. Ya kalau kita kagak biasa, nggak apa ya, apa biasanya kita pakai tangan dalam tuh, ya kita nggak pakai tangan dalam, ya kemana-mana tau luar-luar, ya nggak boleh tuh pakai tangan dalam. Boleh dia pakai tapi kita bayar dam, jauh lebih juga kan, resmen pakai terus tapi kalau dibuka dipakai lagi kena dam tuh. Duh, gimana? Enggak boleh buka-buka. Pakaian yang berjahit kalau ihram boleh, enggak apa-apa. Kalau kain ihram dia mau pakai entar ditaruh lagi, tadi cuci di laundry misalkan, atau dia beli pakaian ihram yang lain lagi di salinan begitu, itu enggak apa-apa boleh. Ya, kalau kain yang berjahit boleh dipakai tapi nanti wajib padanya untuk membayar dam. Ya, boleh wajib nanti untuk membayar. Sampai kapan tuh? Sampai dikatakan dia sudah tahallul. Nah, sekarang juga jelas, atau kemarin sudah jelasin tahallul itu halal deh.
yang tadinya haram tuh halal. Udah boleh pakai pakaian berjahitah, buat merdeka udah. Ya, dia boleh pakai gamis, dia boleh pakai apa namanya kain, pakai koko atau pakai lepis misalkan. Dia boleh pakai kofia, tadinya nggak boleh, kepalanya udah gundul lah. Ya, dia buka kepala. Yang mana kadang-kadang orang kita salah paham. Dia pikir yang namanya sholat itu harus pakai kofia. Ya, dia pikir yang namanya sholat harus pakai kofia. Walaupun lagi haram, pakai kofia itu haram hukumnya. Wajib untuk bayar dam. Pakai kofia lagi apa namanya? Lagi ihram kan dibuka tuh pas mau sembahyang dipakai. Nah, itu enggak boleh pakai pakaian yang berjahit nutupi kepala dalam keadaan tidak ihram haji, enggak boleh. Oh, kalau enggak ambil kan katanya enggak boleh sholat dalam keadaan kepala kebuka. Katanya makruh. Betul makruh. Itu dianjurkan nutup kepala kita dalam keadaan sholat. Jadi disunahkan kita untuk kepala kita jangan sampai kita membuka daripada kofiah kita, pakai tutup kepala. Maka dianjurkan kita untuk tazayyun, ya, indah pulus salah. Ya, khudu dinatakum indah pulus salah. Ya, kalian hiasilah diri kalian tatkala melaksanakan daripada sholat. Di antara ya, zina termasuk daripada zina apa? Itu maksudnya zina berhias-hias. Itu kita tajamu dengan kita memakai daripada kofiah. Jangan kita sholat terbuka daripada kepala kita. Bahkan Abu Salim itu hal itu marah. Kalau ada orang bayar udah gak pakai kofia, ada tidak punya kakak semuanya, ya marah. Bahkan Habib Muhammad bin Hussein bin Habib Muhammad bin Tahir katanya, atau Habib Hussein anaknya bin Tahir Habib Hussein Jombang, itu paling marah kalau ada orang sembahyang pakai kaos. Dia mau ribut katanya, mau berantem, mau apa yang sembahyang dianjurkan tidak pakai pakaian yang paling bagus. Kita berhias-hias di hadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kagak enak banget, kita mau sembahyang, biasanya kita pakai kofia, kita gak pakai kofia. Ambil aja kofia, tuh, kita taruh. Ya, itu termasuk daripada muharramatul ihram. Nanti akan jelasin apa yang diharamin tatkala orang melaksanakan daripada ibadah haji. Nah, itu sampai kapan kita boleh pakai kalau kita sudah melaksanakan tahallul. Kemarin dijelasin itu tahallul. Lil haji tahallulan, haji itu artinya buat tahallul. Yang tadi haram tuh, ya, dibolehkan namanya tahallul menjadi halal. Ya, dikatakan lil haji tahallulan al awal yahsul bil itsnain. Tahallul ada dua, yang pertama dia bisa menghasilkan tahallul yang pertama itu kalau dia sudah melaksanakan dua perkara dari tiga macam. Ya, apa itu tiga macamnya? Dia sudah melakukan dua aja dari tiga macam. Dikatakan yahsulu bil isnain min rabi jumratul aqobah, melontar jumrah aqobah, kemudian wal halq dan gunting, kemudian wat tawaful ifadah dan tawaf rukun. Dia sudah melaksanakan tiga perkara, dua dari materi tiga perkara yang mana aja? Apa itu? Ulangin lagi, jumratul aqobah. Dia kan urutannya ini dari Arafah, kemudian Musdalifah, kemudian Mina, di jalannya satu jalan tuh. Semua bis arahnya begitu tuh. Mau pulangnya kita dari Arafah, Musdalifah dulu lewatin, kemudian Mina. Tapi Mina ya di Musdalifah kemarin udah jelas itu. Dianjurkan untuk apa namanya? Mabit di Musdalifah di malamnya. Malam setelah malam Arafah kita ambil batu kerikil buat melontar kita, karena kita mau ke Mina kita melontar Jumratul Aqobah tentunya. Kalau kita sudah melaksanakan tiga perkara dari apa namanya dua dari tiga perkara itu Jumratul Aqobah, kemudian halaq atau tajzir ataupun dia apa namanya dia tawaf. Ini dia sudah melaksanakan dua perkara yang mana aja terserah mau dibuat dahulunya mana, cuma nanti ada afdol apa namanya yang utamanya pernah dijelasin. Yang utamanya kita melontar dulu. Ya, kemudian kita gunting rambut baru kita tawaf ifadah. Ya. Kemudian itu namanya tahallul awal. Wa bisalis dan dengan ketiga tiga-tiganya yahsul tahallul tsani. Sudah dia melaksanakan tahallul yang kedua yaitu
apa namanya, apa kaitannya tahallul awal sama tahallul tsani. Ya, kemarin telah jelaskan wa yahillu bil awal jami'ul muharramat, dan dihalalkan atau udah enggak haram lagi perkara-perkara yang diharamkan tadi, jami'ul muharramat, apa-apa yang diharamkan, apa-apa yang diharamkan menjadi halal. Minyak wangi tadi ini enggak boleh gitu deh. Gak enak banget mandi enggak boleh pakai sabun yang wangi. Tuh itu sabun semua wangi semua. Cuma nyari di mana? Ada katanya yang jual, level-level sekarang jual. Pakai yang itu kecuali enggak ada sama sekali. Ya. Ini masih ada yang jual. Masih ada yang jual, kita pakai. Yang ini kita pakai sabun yang wangi. Sekarang sabun Masya Allah wangi. Perempuan pagi-pagi kita naik motor, itu gombrong banget. Gak pakai minyak wangi, sabunnya doang tuh. Gak tau dipakai berapa kilo itu. Itu. Wangi, apa namanya, badannya, rambutnya. Nah itu ya haram untuk berhias-hias memakai daripada wangian dalam keadaan ihram. Begitu juga diharamkan di sini, muharramatul ihram, pakai wangi-wangian di sini diharamkan bagi perempuan yang ditinggal oleh si suami. Iddah, dia wajib untuk iddah. Perempuan sekarang aneh sih gak mau pegang iddah deh. Gak mau pegang iddah, wajib dalam nas Al-Quran. Gak boleh pakai pakaian yang mengkrelet, pakai wangi-wangian diharamkan walaupun di rumahnya dia. Di rumahnya gak boleh mana-mana, gak boleh pakai wangi-wangian. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan zina, terkut zina. Ya, iddah itu luzumul buyut, melazimkan daripada rumah, gak boleh keluar kecuali darurat. Anaknya mau di mau kasih makan apaan nih, gak ada yang ngurusi tetangga, ini maksudnya tetangganya. Ya, tetangganya, ada seorang perempuan meninggal, apa namanya, laki meninggal, meninggalkan seorang perempuan, gak ada keluarganya di sebatang kara di situ, kecuali masih ada saudaranya, masih ada yang lain, kadang-kadang saudaranya juga gak ngurusin juga. Dari hidupnya berantem, ya meninggal, selalu disyukurin lagi. Itu perempuan darurat dikeluar nyari makan boleh apa pun, tapi setelah selain daripada darurat, diwajib ke rumah lagi. Bahkan di dalam kitab fikih dianjurin tuh katanya kalau ada tamu ke rumah dia, saking kagak bolehnya dia untuk bertemu dengan laki-laki, kalau memang kagak ada juga kecuali dia boleh nyautin tuh di balik tirai. Atau di balik daripada jendela atau di pintu, dan suaranya dikasarin katanya, suaranya nggak di apa namanya, perempuan kan suaranya ada sebagian orang mengatakan aurat suaranya, lembut suaranya, ya di suaranya namanya dianjurkan suaranya dikasar-kasarin, siapa itu suaranya biasanya kan lembut suaranya gitu perempuan, ini suruh kasarin katanya kalau apa namanya dalam keadaan indah sampai segitunya tuh. Sampai segitunya kita dianjurkan bagi perempuan yang ditinggal meninggal dunia si suaminya atau dicerai untuk melazimkan untuk memegang daripada iddah. Telah dijelaskan di dalam babnya dengan panjang itu diantaranya. Enggak boleh berhias-hias dalam keadaan ibadah haji, dia sudah ihram haji atau umroh, dia tidak boleh untuk berhias-hias kecuali dia sudah melaksanakan dua daripada tiga perkara tadi, tahallul awal. Dikatakan wa yahillu tahallul awal jami'ul muharramat, perkara-perkara yang diharamkan, maksudnya yang tadinya haram karena dia sudah niat haji atau umrah, dibolehkan kalau dia sudah melaksanakan dua perkara tadi itu. Illa kecuali an-nikah. Kecuali nikah. Ya, makna nikah secara bahasa ya, nikah ada mempunyai daripada beberapa makna. Di antara maknanya an-nikah itu adalah maknanya al-jima atau wadah, bersetubuh. Tapi di sini dikatakan an-nikah ya wa yahilul awal yati muharramat illa nikah wa aqduhu, dan akad nikah. Dan akad nikah. Ada orang misalkan rombongan calon besan laki dan besan perempuan, dia mau ngambil tabarukan di mana ibadah hajinya dia, biar kita apa namanya ngawinin sama aja dah, keluarga ini banyak orang sono juga, kita ngawinin sama aja biar rame ya, kita ngawinin sama dah, banyak keluarga jadi bawa rombongan semuanya berangkat haji, dia mau akad nikah
dalam pelaksanaan ibadah haji. Boleh seperti itu. Nah, ini kalau memang baru tahallul, ya baru tahallul awal, haram hukumnya. Terus gimana dong? Ente harus melaksanakan daripada tiga-tiga itu. Kurang satu. Apa yang kurang satunya? Apakah melotar atau mencukur? Karena ini gak harus yang alim duluan, kulit. Ya. Itu melaksanakan tiga-tiga ini baru diperbolehkan. Dikatakan wa bi tahallul tsani baqiha. Ya. Dan dengan tahallul yang kedua itu semuanya sudah boleh. Sudah boleh dilaksanakan. Pelaksanaan ibadah hajinya belum selesai banget itu. Cuman dia sudah tahallul namanya sudah boleh mau pakai pakaian kosong itu belum lontar yang jumratus salasa belum. Baru apa? Dia jumratul aqabah dari Arafah nih jumratul aqabah. Ya, kemudian dia mencukur ya botakin itu rambutnya dia, kemudian dia tawaf rukun ya tawaf ifadah atau tawaf rukun. Jumrah yang tiga itu yang tanggal 11, 12, 13 belum dikerjain tapi dia udah boleh untuk melaksanakan yang tadinya ya diharamkan boleh halal itu dia namanya tahallul, mengambil halal ya menghalalkan daripada dirinya dia yang tadinya haram. Jadi kalau dia sudah melaksanakan daripada tiga perkara, dia, kalau dia belum melaksanakan dia masih dalam keadaan ihram. Kalau dia lagi keluar kena pemeriksaan, ya Allah. Kena pemeriksaan, dia mesti pulang itu tanggung banget. Tidak bisa, mau berantem ya nggak bisa deh. Kalau nggak bisa deh. Pulang deh. Tinggal dikit lagi. Lagi mau ke Masjidil Haram, mau masuk Masjidil Haram, tangkap kan nih ya surat-surat nih, mana rumahnya mana, paspornya mana, identitasnya dia gak bawa semuanya, oh udah deh pulangin dari mana panggil kedutaan, yuk dipulangin deh. Haji gimana? Belum kelar, dia masih ihram dia nanti ada yang dijelasin itu dia nanti ihsan dia ambil daripada apa namanya membayarkan dan dia memotong daripada membayarkan dengan memotong kambing baru dia pulang ya. Atau misalkan dia ada kenalan deh taruh deh mungkin bisanya dia nggak tahunya dia diam dia tuh di tarhil jarak mau dipulangin nih ya di penampungan untuk orang-orang yang mau dipulangin ternyata nunggu giliran dia belum pulang juga dia berharap mungkin kali ini bisa ada waktu dia bisa tawaf rukun. Karena dia belum tawaf rukun misalnya masih berkelanjutan sampai kapan? Sampai ya masih hidupnya dia duduk. Lagi dia masih hidup masih bisa ya masih bisa dia besok lusa atau ini masih bisa. Tapi apa namanya kalau memang dia itu nyari penyakit namanya nggak bisa apa-apain dia masih ihram masih dalam badan ihram dia udah ihsan udah dia apa namanya menyembelih daripada kambing nanti dia tahallul ya. Jelas itu aja. Nah, kemudian dikatakan daripada diharamkan orang yang masih daripada tahallul awal yaitu pernikahan akad nikah wa mubasyarah dan bersenang-senang dengan syahwat pada istrinya itu diantara yang disebutkan pada kesempatan yang lalu tentang masalah tahallul. Kemudian dijelaskan lagi tentang macam-macam daripada jenis ibadah haji katakan faslun wa yu'addin nusuka ala al-awjuhin afdaluha al-ifrad in i'tamara fi sanatil haji wa huwa an yahujja thumma ya'tamir. Macam-macamnya haji itu jenis-jenis macamnya haji ada tiga. Yang pertama dikatakan wa yu'addin nusuka ala al-awjuh ya dan melaksanakan daripada ibadah haji atau begitu juga umrah yang paling afdol itu dengan haji al-ifrad dengan syarat ini tamara fi sanatil haj kalau dia umrahnya di tahun dia melaksanakan daripada ibadah haji. Apa itu ifrad? Ifrad itu adalah wahwa an yahujjah thumma ya'tamir. Dia melaksanakan ibadah haji kemudian dia melaksanakan daripada umrah. Haji dulu dia kelarin haji kemudian dia melaksanakan daripada umrah.
Suma yang kedua, suma tamattu. Kemudian jenis daripada haji yang kedua adalah haji tamattu. Apa haji tamattu? Wahwa an ya'tamir suma yahujjah. Dia umrah dulu baru dia melaksanakan daripada ibadah haji. Itu namanya tamattu. Jadi yang pertama ifrad, dia haji dulu kemudian dia umrah. Kedua tamattu, dia umrah kemudian dia haji. Summal qiran, kemudian qiran. Apa itu qiran? An yuhrima bihima. Dia ihram dengan keduanya. Nawaitul hajj wal umrah wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Saya niat haji dan umrah dan saya berihram dengan keduanya. Aw bil umrati tsumma yuhrima bil haji qabla tawaf. Atau dia ihram dengan umrah kemudian dia ihram dengan haji sebelum dia tawafnya. Itu bagian daripada bagian yang ketiga, yaitu apa namanya, haji tamattu ya. Haji ihram, maaf ya, ihram, dia berihram dengan keduanya, yaitu dia berniat untuk melaksanakan daripada umrah ya, kemudian dia melaksanakan ibadah haji ya. Dia pertama dia niat nawaitul umrata wal hajj wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Summa yuhrim bil hajj. Kemudian dia melaksanakan ibadah haji sebelum dia melaksanakan daripada tawafnya. Dia langsung ke Arafah. Ya, sebelum dia melaksanakan tawaf. Wa yajibu 'ala tamattu 'ala al-mutamatti dan bi arba'ati syurut. Dan diwajibkan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji dengan cara tamattu itu untuk membayar dam. Wajib untuk membayar dam. Dengan apa? Bi arba'ati syurut, dengan empat syarat. Ya, dengan empat syarat. Al-awwal alla yakuna min ahli al-haram. Yang pertama, dia bukan daripada ahli haram. Ya, penduduk Mekah. Ya, dikatakan ahli haram orang yang tinggal di Mekah, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an dari kalimat lam yakun ahluhu hadirul masjidil haram. Yang demikian itu yaitu dam untuk tamattu pada orang-orang yang bukan hadir, yaitu yang tinggal di sekitar Masjidil Haram atau di haram Mekah semuanya. Dia bukan di samping-samping Masjidil Haram aja, itu dikatakan haram, itu Mekah keseluruhan itu dikatakan haram. Dikatakan yang pertama ala yakuna min ahlil haram wala bainahu wa bainal haram guna masafatin qasar. Ya. Atau dia dikatakan wala bainahu, dia bukan yang tinggal daripada Mekah dan dia itu kurang daripada masafah qasar. Kurang daripada jarak yang dikatakan boleh seseorang untuk mengqasar salat, yaitu kurang lebih 82 km begitu. Tinggalnya bukan di situ, jarak yang kurang, seperti ada yang mengatakan jidah, ada yang bilang bukan, belum sampai masafah, terus ada yang mengatakan jidah, Allah alam, ya, benar yang mana, ya, atau dia tinggal di dekat daripada antara jidah dan Mekah, misalkan itu kurang daripada jarak yang boleh untuk mengqasar sholat, ya. Kalau dia bukan orang yang tinggal di situ, di antara itu, dia wajib untuk membayar daripada dam tamattu, tapi kalau dia tinggal di jauh baru itu. Ya. Kemudian yang kedua, wa an yuhrima bil umrah fi ashuril hajj. Dia ihramnya ihram umrahnya itu ya bagi orang-orang yang wajib untuk membayar dam tamattu itu, dia ihramnya melaksanakan daripada umrah di ashuril hajj, di pada bulan haji. Dia apa namanya, dia niat haji dan umrah ya, niat haji dan umrah di apa namanya, di bulannya ya, di bulan-bulan haji, kemudian dia melaksanakan umrah terlebih dahulu, kemudian dia melaksanakan ibadah haji. Wa an yuhrim bil umrah fi ashuril hajj, maka wajib baginya untuk membayar dam ya. Kayak tadi itu orang yang nginap lama di situ dari bulan Syawal, maka dari Ramadan, nanti bulan Syawal langsung dia ihram
umrah dan haji, hijriahnya umrah dan haji. Dia bikin umrah di bulan itu, apakah di bulan Syawal, Dzulqa'dah ataupun Dzulhijjah, di awal-awal Dzulhijjah. Maka diwajibkan padanya untuk membayarkan tamattu. Apa dan tamattunya nanti akan dijelaskan di akhir bab ini atau di setelah daripada pasal ini. Asal itu yang ketiga, wajib dia untuk membayar dan tamattu an yakuna fi sanatin wahidah. Ya, pada tahun itu, bukan di tahun yang lainnya. Bahkan dia apa namanya? Umrah kemudian dia melaksanakan ibadah haji pada tahun itu. Ini bukan dikatakan kalau memang bukan di tahun itu, di tahun yang lain lagi tidak datang lagi, dia habis umrah misalkan di bulan Dzulqa'dah, kemudian di bulan tahun depannya dia melaksanakan ibadah haji, itu tidak wajib padanya untuk membayarkan. Kemudian yang keempat, Ar-Rabi'u alla yardi ilal miqat, ya, Ar-Rabi'u alla yardi ilal miqat. Dia enggak kembali lagi ke miqat. Dia kan ambil daripada haji apa namanya, ya, tamattu umrah dulu, ya, kemudian baru melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Nah, dia udah umrah, kemudian dia mau miqat lagi, ya, habis umrah dia haji, dia umrah dulu dilaksanakan daripada umrah, kemudian dia mau ihram haji. Kalau dia mau ihram haji dengan pakai cara tamattu, itu wajib untuk bayar dan kecuali, ya, kecuali misalkan pas dia pun pegang duit nih, wajib untuk bayar dam, nggak pegang duit, haji nggak sempurna kalau dia nggak bayar dam. Terus gimana? Ya, jalan satu-satunya cari yang lebih murah, dia ke tempat mikot. Ya, mikotnya di mana? Ya, apakah di apa namanya, di Wongsel Keramat, di Da'alamah, ya, atau di satu lagi apa namanya, di Tanah Im. Satu dia tuh di Tanah Im atau di Da'alamah, kemudian dia balik lagi, dia melaksanakan daripada perkara-perkara atau ibadah hajinya dia terusin. Itu nggak wajib bayar dam dia. Kalau di Tanah Im, dia nggak wajib bayar. Cuma kadang-kadang kalau yang pakai umpat itu nanti ada orang sana gitu, dia mau masuk salon ada orang sana, dengan situ aja bayar dam aja udah deh. Ya, daripada reporter ketangkap akhirnya, ini kata, ini kata, semuanya udah diam di situ aja, tetap di situ dia bayar dam. Dia wajib untuk bayar dam. Terlebih daripada apa damnya nanti akan dikasih di dalam kitab ini setelah kita pelajaran daripada pasal ini. Kemudian dikatakan wa al-qarin, dan bagi orang yang melaksanakan di ibadah haji dan umrah berbarengan, yaitu qarin, dia niat daripada haji dan umrah berbarengan, itu wajib juga untuk membayar dam. Wa al-qarin bisyartain, dam bisyartain, wajib untuk mengeluarkan membayar dam dengan dua syarat. Yang pertama, al-awwal alla yakuna min ahli al-haram, dia bukan dari orang penduduk haram. Ya, kalau penduduk haram tidak diwajibkan untuk membayar daripada dam, itu bukan daripada penduduk haram. Kemudian yang kedua, alla ya'uda ilal miqat ba'da duhulil Makkah, enggak kembali lagi ke miqat setelah dia masuk Makkah. Dia sudah masuk Mekah, kemudian dia kembali lagi ke Mikot, maka tidak wajib padanya untuk membayar dam. Tapi kalau dia kembali lagi sama dengan yang tadi, wajib untuk membayar dam. Itulah daripada macam-macam jenis daripada perkara-perkara haji yang dilaksanakan oleh setiap orang yang melaksanakan haji ataupun dia mau membarengi hajinya dengan umrahnya. Ya, dahulu banyak orang-orang yang sudah ihram melaksanakan ibadah haji, kemudian ada larangan-larangan untuk masuknya sampai dia ke mana, ke Masjidil Haram, tak boleh masuk ke Mekah karena surat-surat yang tak kumplit atau dia ada masalah ada begini. Nah, itu nanti akan jelasin bagaimana kalau memang ada pencegah-pencegah dia sampai dia tak bisa masuk, sedangkan dia ada sebagian sudah niat ihram, tahu-tahu dia. Atau misalkan seorang istri yang kemarin telah dijelaskan di dalam awal pengajian kita tentang masalah wajib-wajibnya haji. Pada siapa wajibnya haji? Bagi setiap orang muslim balik berakal, dia mampu untuk melaksanakan daripada ibadah haji, wajib. Tapi kalau perempuan tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji kecuali
jalan bersamanya seorang ya kerabatnya dia, mahramnya dia, suami atau yang lainnya, atau perempuan-perempuan yang lain dia sudah diizinkan sama suami. Ada perempuan sekarang ya, tapi kebangetannya dia mau ngasih apa namanya, perempuan sekarang surprise katanya ya, kasih kejutan buat si suaminya. Kenapa? Wah, itu gak boleh bilang. Tau-tau marah nih lagi. Lu pulang gak? Kalau gak pulang, gue ceriin. Wah, ibu kata-kata marah nih, gak boleh bilang. Itu walaupun dia udah sampai sono, dia wajib untuk balik lagi. Ya, itu namanya mawani al-had, ya petiga-petiga yang dapat untuk seseorang gak bisa lagi untuk meneruskan daripada hajinya. Atau misalkan nanti gak diancam seperti itu, kalau laki gak ada itu, dia wajib balik lagi. Udah sampai airport, udah mau berangkat, pulang lagi, wajib. Tapi kalau sampai airport, belum niat dia. Ini kalau walaupun dia sudah niat, dia sudah balik lagi, kayak orang penduduk sana misalkan deh, ya suaminya di Madinah, dia di Mekah, dia udah masuk Mekah, suaminya di Madinah, dia sampai tidak tahu, gak bilang lagi, disuruh balik lagi. Ya itu wajib dia balik lagi. Tapi nanti kalau misalkan dia, apa namanya, dia masih bisa untuk melaksanakan hajinya di tahun itu diterusin, itu nanti dibolehkan dia untuk meneruskan daripada hajinya. Tentang masalah dam atau kami, kalau dia balik lagi ke tempat mikotnya dia, kemudian dia berniat di situ, maka tidak wajib padanya untuk dam sebagaimana yang telah dijelaskan. Tapi kalau yang masalah ini dia sudah niat, dia sudah ihram ya, dia sudah keluar, nanti dia tempat, nah mikotnya dia nanti kalau dia sudah melewati daripada mikot, kalau dia belum melewati juga tanpa wajib untuk niat yang kedua kali. Allah Taala alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa kita ambil manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan biasa hadir dan pengajian yang hadir besok.